perkenalkan, nama aku Anggi Aresta Amadea atau orang-orang taunya aku itu sebagai Aresta Makeup. Aku jadi makeup artist dari tahun 2018. Aku orangnya priang, pekerja keras, dan kreatif. Jadi makeup artist tidak pernah terpikir sebelumnya karena memang di keluarga itu nggak ada yang menjadi makeup artist atau menjadi seorang perias. Aku cuma lulusan SMK, SMK pun jurusan administrasi, jadi memang nggak ada basic makeup sama sekali. Cuman dikarenakan aku suka makeup ke diri sendiri, jadi alhamdulillah berkembang sampai saat ini makeup artist jadi profesi yang ditekuni sampai saat ini. Sisi lain dari saya yang tidak banyak orang ketahui itu sebetulnya banyak ya. Saya itu di belakang layar bukan hanya sebagai makeup artist aja, tapi saya juga mengatur urusan galeri setiap harinya. Terus saya juga jualan baju wedding juga, jadi saya jualan kebaya pengantin, dress pengantin dan semacamnya. Saya juga bantu suami ngurusin wedding organizer dan dekorasi juga. Tujuan utama hidup saya itu ingin membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya karena saya mengalami dulu sebagai lulusan SMK aja susah banget cari kerjanya, makanya di Arester itu banyak banget pekerja yang memang kita tuh nggak ngelihat dari latar pendidikannya tapi kita melihat dari skillnya. Jadi banyak banget yang lulusan SD, lulusan SMP tapi kita membuka lowongan pekerjaan dan membuka kesempatan untuk teman-teman kita yang pendidikannya hanya sampai tamatan SD, SMP atau SMA. Saran aku untuk para makeup artist, apalagi untuk para pemula di luaran sana, saran aku untuk kalian harus terus semangat, jangan nyerah gitu aja. Jadikan hinaan itu adalah cambukan, karena banyak sekali hinaan, banyak sekali orang yang memang gak percaya bahwa makeup artist itu bisa menjadi profesi yang menjanjikan, bahwa makeup artist itu bisa menghasilkan. Dulu orang-orang itu banyak yang gak percaya, cuman itu aku malah makin semangat ngebuktiin, dan aku tuh memang pengen juga merubah keadaan orang tua dan mengangkat derajat orang tua juga.